lupakan kuping. Eh, kuping gue lupakan mata. Iya, pengumuman, pengumuman. Kumpul semuanya, kumpul. Ayo, ayo, cepat. Iya, kumpul semuanya ya. Bang Salim mau ngasih pengumuman. Buat adik-adik, empo-empo, abang-abang, ya. Bentar lagi kampung ini mau ngadain lomba lagi yang namanya lomba menggampar. Waduh, menggampar. Gambar, gambar. Iya. Terlalu, Salim. Apalagi yang punya anak SD atau yang masih madrasah, betul, bisa daftarin, ya. Karena ini buat memancing adik-adik supaya lebih relatif. Bego aja lu. Kreatif. Iya. Jarot lu. Ya udah, bagiin buruan. Nah, ini brosurnya. Jangan berebut. Jangan berebut. Semuanya pasti kebagian. Iya, udah kayak kodok ngeliat laron ya, bagian. Hidung gua. Aduh. Woi. Sakit tau. Apa ya? Eh, bener gara-gara ya sama gua. Apa lo berani sama gua lo? Ah? Apa lo keren? Kecil-kecil udah pada main jenggut-jenggutan. Main berantem aja, pukul-pukulan. Gua jadi apa lo semua, ha? Mendingan tenaga lu kumpulin buat ntar lomba, ye? Jangan lupa, ntar sore daftarnya di depan musola, ye? Udah, bubar! Lah, kita kan berdua. Orti. Nangis, gua kampak lu. Lo kepingin deh ikutan lomba lukis. Tapi gimana lagi? Tong kan kagak punya pensil warna. Gimana ya? Ya Allah, Tong kepingin punya pensil warna. Berikanlah petunjukmu ya Allah. Amin. Hah? Apaan tuh? Pensil. Gede banget. Oh iya ya. Kan katanya Pak Ustadz, kalau kita ngambil barang orang tanpa izin, nyolong. Kalau kita nyolong itu kan dosa. Tapi ini punya siapa ya? Bapak, ini pensil Bapak. Iya, ini emang pensil gue. Siapa nama lo? Namanya Entong. Tong? Pensil ini buat lu aja ya. Lu pasti perlu pensil ini. Terimalah. Beneran, Pak? Iya. Wah, makasih, Pak. Alhamdulillah. Tembing banget punya pensil. Pak. 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 Bapaknya kabur. Tahu kemana? Buat nonton. Woi, bantuin gue, malah ngawain gue lagi. Dasar lo, kagak setiawan lo. Harinya ngos-ngosan gitu. Kayak dikejar setan aja. Kagak apa-apa. Eh, Be, lihat deh lukisannya Entong. Bagus kan? Wah, bagus banget. Bakat ya si Entong rupanya. Iya. Lu nih berdua keterlaluan ya. Lu kalau mau balap motor jangan di kampung. Nah, sini lukisannya. Untung gak sobek lukisan. Terlalu. Jadi RW yang apa jadi begitu ya? Warga dah pikirin dong. Iya. Waduh. Adek, lagi pada gambar nih. Iya, Bang. Dek, Abang nih lagi jualan keliling. Lagi nawarin alat-alat buat gambar. Ada krayon, ada pensil warna. Ini model baru, bisa dites. Mau gak? Mau, Bang. Boleh. Boleh, deh. Pink. Hah? Bisa,
gambar jelek aja lu pamerin, sama kayak muka lu tuh jelek. Eh, Tong, apaan deh lu pegang? Pensil aneh. Coba gua lihat. Sini, gua lihat. Apa nih? Ya, pensil giniin. Nih, gua patahin nih. Aji lu ngomong, ini pensil dagangan gue lagi pinjemin ke mereka. Oh, sembarang aja lu main patahin. Lu bertiga mesti ganti 30.000. Hah? Cepet. Siapa 30.000? Apa lo? Apa? Gambar jelek aja nih. Assalamualaikum. Salam. Udah bangun. Pak Sabar. Tumben nih malam-malam kemari. Ada apa, Pak Sabar? Ini gue bawa oleh-oleh kue buat si Entong sama Topan. Boleh ngebulkan aku juga. Aduh. Tapi lu lihat. No. No. Masih banyak ya. Oh, no. Iya. Fatimi, gue mau ada perlu nih sama Entong. Boleh? Oh, boleh. Masuk deh, Pak Sabar. Dia main serobot aja. Kagak mau ngalah sama yang muda. Aduh, ngapa jadi biang kerok? Amat loh. Lu marah tinggal marah. Jangan pala gue dibejak-bejak begini. Sungguh terlalu, Salim. Gue kesel banget dah. Kesel mata lo. Gue udah bagaimana nih? Lu udah putar begini, kok kepret lu? Oh, gitu ya Pak Sabar. Jadi, gue mau bikin kios khusus buat pemisah-pemisah Entong. Hasil jualannya ya terserah. Ntar mungkin sebagian buat Entong, dan sebagian buat sebuah masjid. Gimana Fatimi? Gimana ya Pak Sabar? Kalau ayah sih terserah anaknya aja. Tong, menurut lo gimana Tong? Gimana ya? Mak, kalau Tong mah terserah sama Pak Sabar aja. Yaudah, kalau gitu besok lu pulang ngaji ke rumah gue ya. Kalau bisa malam ini atau paling lambat besok lu siapin lukisan-lukisan lu yang terbagus Tong buat stok kita. Nah, kebeneran besok gue udah promosi dan rapat bisnis sama relasi gue. Jadi ya udah sekalian promosi aja. Ya enggak Fatimi? Fatimi, besok bisa datang kan? Insya Allah ya Pak Sabar. Syukurlah. Kalau gitu Tong, lu besok sekalian bisa ngajarin cucu gue si Soleh buat belajar lukis Tong. Iya Pak Sabar. Yaudah, gue mau pulang dulu ya Fatimi. Sampai dulu. Iya Pak Sabar. Tong, Pan, lu mau masuk toko ini? Iya Pak Sabar. Waalaikumsalam. Ngapain lu di sini, Lim? Ya Allah. Lu emang bener-bener lu ya? Mau ngapain lu ke rumah gue? Lu mau nyolong ya? Kagak, Po. Cuma... Bilang aja lu mau nyolong duit gue, ya kan? Maksa. Lu tahu aja lu kalau gue punya duit. Sekarang lu pergi gak? Pergi. Iya, Po. Iya. Pergi, Po. Maaf ya, Pak Sabar. Gak apa-apa. Yang sabar ya, Pak Timi. Pelan dulu, Pak Timi. Iya, Pak Sabar lah. Hati-hati, Pak Sabar. Malu deh tuh, gentut lagi depan Pak Sabar. Sebagian lukisan Entong ada di kios ini. Dan ini salah satu contoh lukisan Entong. Rencananya sebagian hasil penjualan lukisan Entong akan kami sumbangkan untuk masjid. Ini bagus. Saya pesan lukisan yang ini. Siapa itu? Setuju. Saya mau pesan yang ini, Pak.